Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya dan juga Dr. Ahmad Zamri. Saya Amirul Faris bin Ahmad Rafi bersama rakan-rakan saya Muhammad Faizul dan Ahmad Hamirul Amin akan membincangkan tentang topik 6 yang berkaitan dengan Analytic Rubric, Making Marking Scheme dan juga Holistic Rubric. Holistic Rubric ialah satu sistem permarkahan yang bersifat umum dan menyeluruh dalam menilai jawapan pelajar. Ia merupakan satu set panduan untuk penerapan kriteria prestasi terhadap hasil pembelajaran dan prestasi keseluruhan pelajar yang komprehensif. Skor tunggal juga digunakan berdasarkan keseluruhan jawapan yang diberikan oleh pelajar untuk memberi nilai hasil kerja pelajar. Ia juga telah memfokuskan kepada kualiti, kecekapan, kerelevanan, pemahaman dan secara keseluruhan konteks pembelajaran itu. Kelebihan Holistic Rubric yang pertama ialah satu sistem permarkahan yang pantas boleh dilakukan dalam memberikan penilaian keseluruhan mengenai pencapaian pelajar dalam jawapan AC. Semua aspek dan kriteria dalam penilaian diberi pertimbangan yang sama oleh guru yang sama. Mempunyai kelebihan dalam membuat penilaian umum pelajar dalam penulisan jawapan esei yang panjang yang memerlukan kesinambungan mereka dalam menulis dengan cara yang betul. Satu bentuk pemarkahan yang memberi ruang kepada pelajar, jadi pelajar tidak rasa kekok ataupun terbatas kerana memberi ruang kepada pelajar kerana soalan ini adalah soalan yang terbuka, tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Jadi ia bergantung kepada kehendak soalan, iaitu kerelevanan pendapat yang diberikan oleh para pelajar. Dan seterusnya ialah satu sistem permarkahan yang boleh menjimatkan masa guru kerana guru memberi penilaian yang secara umum dan tidak terperinci. Kekurangan dalam sistem Holistic Rubric. Yang pertama ialah berlakunya bias, iaitu guru juga seorang manusia biasa. Jadi guru juga mengalami emosi, perasaan dan tekanan emosi dan juga mungkin mempunyai masalah keluarga mahupun masalah dalam kelas tersebut. Jadi pemarkahan tu boleh, sistem pemarkahan yang diberikan oleh guru terhadap pelajar mungkin akan terjejas oleh faktor-faktor ini. Yang kedua ialah kesukaran dalam penyelarasan dan koordinasi sukar dilakukan di antara guru penyemak dan guru penyelaras kerana tanggapan mereka berdua adalah berbeza-beza kerana subjektiviti seorang manusia adalah berbeza-beza. Yang ketiga ialah tiada kriteria yang spesifik yang terperinci kerana kekurangan objektiviti. Jadi sukar menjadikan satu markah keseluruhan yang sangat adil di antara semua pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizul bin Maman. Baiklah, saya akan meneruskan di bahagian definisi, iaitu perbezaan definisi antara skema pemarkahan dengan rubrik analitik. Baiklah, untuk skema pemarkahan, definisinya adalah menjadi dokumen yang mengandungi jawapan dan panduan untuk memberi markah kepada respon pelajar serta pembahagian skor bagi setiap jawapan. Kemudian menjadi panduan kepada pemeriksa dan mestilah menepati kehendak soalan dan mempunyai ciri keobjektifan yang tinggi. Baiklah, definisi untuk rubrik analitik pula menjadi alat penilaian untuk penilaian subjektif untuk satu kriteria dan standard berkaitan dengan pembelajaran menilai prestasi. Kemudian menjadi gambaran kriteria penilaian yang konsisten bagi menentukan tahap kriteria yang rumit dan tepat. Seterusnya adalah rubrik analitik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu senarai kriteria tugas dan tahap pencapaian kriteria. Dan definisi yang terakhir rubrik analitik adalah bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat atau bersifat khusus untuk situasi tertentu. Baiklah, saya akan menyambung di perbezaan antara ciri
ciri pemakaian dengan ciri rubrik analiti. Okay, untuk ciri pemakaian terbagi kepada dua, iaitu ciri pemakaian objektif dan ciri pemakaian subjektif. Manakala untuk ciri rubrik analiti pula adalah hanya satu. Baiklah, saya akan menerangkan kepada ciri pemakaian objektif, iaitu ciri-cirinya adalah dokumen yang mengandungi jawapan yang mutamat. Hanya satu mata diberikan kepada setiap jawapan yang betul dan boleh diserahkan kepada orang lain tanpa menjejaskan pemakaian. Baiklah, berbeza dengan ciri pemakaian untuk ujian objektif, iaitu pelajar perlu memberikan pandangan dan mengolah jawapan tersebut. Kemudian, pelajar perlu mengemukakan idea dan fakta bagi menyokong jawapan mereka dalam konteks yang relevan dengan soalan. Seterusnya adalah tidak terdapat hanya satu jawapan yang dapat dan jawapan itu perlu memenuhi keperluan soalan. Seterusnya adalah kesesuaian markah bergantung kepada bagaimana pelajar mengolah jawapan dengan sokongan fakta-fakta yang mereka berikan. Berbeza pula dengan ciri rubrik analitik, iaitu ciri rubrik analitik mementingkan kejelasan dan pemahaman tentang rubrik, iaitu dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentafsiran. Seterusnya adalah deskripsi yang tugasan yang diberikan adalah jelas. Dan yang terakhir untuk ciri rubrik analitik adalah penggunaan bahasa yang jelas bagi membantu pemakaian diberikan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okay, seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan dengan perbezaan skema pemakaian dan juga analitik rubrik dari segi kepentingan ataupun kelebihan. Okey, untuk kelebihan skema pemakaian, yang pertama, dia akan meningkatkan keobjektifan, kesahan dan kebolehpercayaan pemakaian. Dan yang kedua, kesan halo yang dipindahkan daripada jawapan bagi soalan lain dapat dikurangkan. Dan yang kedua, perbezaan markah yang diberikan kepada jawapan yang hampir sama dapat dikurangkan. Meningkatkan kejituan dan ketekalan pemeriksa dan juga menyingkirkan pemeriksa yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Manakala kelebihan rubrik, kelebihan analitik rubrik ialah skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman, memeriksa yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Dan yang kedua, skrip jawapan memadai diperiksa sekali saja. Skema pemakaian yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat. Dan yang terakhir, memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah. Oleh sebab itu, cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi ataupun rendah. Okay, yang seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan dengan perbezaan skema pemakaian dan juga analitik rubrik dari segi kepentingan ataupun kelebihan. Okey, untuk kelebihan skema pemakaian, yang pertama, dia akan meningkatkan keobjektifan, kesahan dan kebolehpercayaan pemakaian. Dan yang kedua, kesan halo yang dipindahkan daripada jawapan bagi soalan lain dapat dikurangkan. Dan yang kedua, perbezaan markah yang diberikan kepada jawapan yang hampir sama dapat dikurangkan. Meningkatkan kejituan dan ketekalan pemeriksa dan juga menyingkirkan pemeriksa yang terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Manakala kelebihan rubrik, kelebihan analitik rubrik ialah skrip jawapan boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman, memeriksa yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Dan yang kedua, skrip jawapan memadai diperiksa sekali saja. Skema pemakaian yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat. Dan yang terakhir, memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah. Oleh sebab itu, cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi ataupun rendah.
Okey, perbezaan yang seterusnya adalah perbezaan dari sudut keburukan dan kelemahan skema pemakahan dan juga analitik rubrik. Okey, untuk keburukan skema pemakahan, pemeriksa hanya terikat kepada skema tersebut dan juga jawapan pelajar juga terikat kepada skema. Dan keburukan analitik rubrik adalah mengambil masa yang lama untuk memeriksa setiap skit jawapan. Dan juga pemeriksaan dilakukan secara fakta dan tiada penekanan pada kemahiran penulisan. Dan yang seterusnya, pemeriksaan boleh bersifat negatif, iaitu markah yang diperuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek tersebut. Okey, untuk slide yang seterusnya, saya akan lampirkan contoh skema pemakahan dan juga contoh analitik rubrik supaya mudah untuk di- Saya telah menyediakan satu rubrik pemakahan, holistic rubrik, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 5, iaitu membuat karangan 350 patah perkataan dan dipecahkan kepada 5 bentuk, iaitu yang terbaik, baik, sederhana, lemah dan sangat lemah. Seterusnya ialah kriteria-kriteria bagi karangan Bahasa Melayu yang terbaik, iaitu satu, penulisan yang komprehensif yang mempersembahkan konsep yang relevan, teori-teori yang diberikan juga relevan dan isu-isu yang dibangkitkan juga menjawab soalan dengan baik. Pelajar juga dalam karangan berjaya meletakkan kritikal, pemikiran kritikal seperti analisis, sintesis dan penilaian soalan dan maklumat yang berkaitan dengan soalan. Terdapat juga originality, iaitu keaslian dan kreativiti yang diberikan oleh pelajar dalam menjawab soalan ini. Pelajar juga telah menyampaikan esei dengan lancar, jelas dan struktur esei yang jelas. Kesempurnaan juga dapat dilihat dalam tata bahasa, struktur ayat dan juga cara penulisan pelajar bagi karangan yang baik pula. Sama, iaitu berjaya menyampaikan idea dan menjawab soalan dengan baik. Pelajar juga berjaya memberikan deskripsi dan interpretasi, analisis, sintesis kepada soalan. Pelajar juga berjaya membantu, berjaya menyokong jawapan yang diberikan dengan maklumat-maklumat dan fakta-fakta yang bernas. Tapi terdapat sedikit kekurangan dari segi tata bahasa, mungkin struktur ayat maupun penulisan yang kurang sesuai.